ini tuh aku cuman pakai lip serum dari Beautylab, tapi tuh hasilnya tuh kayak gini teman-teman, lihat aja. Kalian bisa zoom se-zoom-zoomnya. Gak tau lagi deh mau ngomong apa. Pokoknya produk dari Beautylab itu best banget. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku ya. Jadi guys, for your information, video kali ini aku bakal bahas dan review lagi produk dari Beautylab. Nah, hari ini sengaja aku nggak pakai lipstick. Ini tuh real ya. Ini real bibir aku dan aku belum pakein apa-apa. Karena hari ini aku mau tunjukin ke kalian dan aku mau zoom se-zoom-zoomnya. Ini kondisi bibir aku yang nggak pakai apapun. Nah, kalian tahu sendiri kan, akhir-akhir ini tuh aku tuh sering banget review produk dari Beautylab yang menurut aku tuh worth to buy. Kayak aku punya lip serum dari Beautylab, guys. Dan ini dia lip serumnya. Jadi dalamnya itu kayak gini. Dia itu bening, guys. Kecil mungil tapi tuh banyak banget manfaatnya. Kalian wajib banget tahu. Kali ini aku bakal bahas tuntas tentang Beautylab lip serum ini. Oke. Karena sekarang tuh panas banget di tempat aku, jadi aku mau pakai ini dulu sebelum aku cuap-cuap ke kalian ya, biar bibir aku tuh nggak kering. Jadi guys, lip serum ini tuh mengandung hyaluronic acid, glutathione, kolagen, vitamin E, berfungsi untuk mencerahkan, melembutkan tekstur atau garis halus, melembabkan dan tidak lengket loh. Nah, ini aku udah pakai lip serumnya dan kalian bisa lihat ini bibir aku jauh lebih moist, moist banget. Pokoknya tuh kayak licin gitu loh, kayak udah nggak pecah-pecah dan nggak kering gitu. Ini guys, biasanya tuh aku pakai sebelum tidur ya, sebelum tidur dan sebelum make up. Atau enggak ya aku pakai everyday lah. Kalau setelah mandi atau pokoknya daily make up gitu, aku pasti aku wajib pakai banget si Beautylab ini, teman-teman. Karena dia itu mengandung 5 top ingredient untuk brightening, hydrating and softening. Jadi bisa banget mengatasi bibir kalian yang pecah-pecah, kering, terus bibir gelap juga bisa, teman-teman. Jadi sebelumnya tuh bibir aku tuh memang gelap ya, karena sering banget pakai lipstick. Nah, ini dia solusinya untuk kalian yang punya bibir gelap, biar bibir kalian itu pink alami lagi. Kalian guys bisa dapetin produknya di description box aku, jadi nanti aku tuh cantumin linknya di situ. Terus kalian juga bisa order di Instagramnya aja. Atau kalian kalau mau kepo-kepo ke Instagramnya aja itu ada ya. Nanti aku cantumin juga nih di sini nih. Nah, ini bisa banget mencerahkan bibir kalian dan bisa jadi pink permanen hanya dalam 14 hari. Tapi kalian tuh wajib banget rutin ya. Wajib banget rutin dipakai biar hasilnya itu maksimal. Jangan hari ini pakai, besok enggak. Besoknya pakai, besoknya enggak. Itu tuh enggak boleh ya. Harus rutin. Harus rutin 14 hari pakai ini. Dijamin bibir kalian yang gelap itu auto pink alami gitu ya. Guys, harganya tuh cuman 40 ribuan aja, jadi kalian tuh buruan banget check out sebelum kehabisan ya, karena setelah ini bakal viral banget nih produk. Terus nggak lupa aku informasiin ke kalian kalau produk ini tuh aman, halal dan BPOM. Kalian bisa cek aja ke websitenya BPOM. Aku tuh nggak bakal share suatu produk kalau produk itu tuh nggak bagus ya teman-teman di YouTube aku. Pokoknya wajib banget kalian tuh beli ini. Kalian tuh nggak bakal nyesel karena ini tuh bener-bener worth it banget buat kalian punya dan kalian jadiin list makeup atau list perawatan untuk bibir kalian yang gelap ataupun yang pecah-pecah. Pokoknya pas cobain pertama kali itu tuh aku langsung jatuh cinta sama produk ini, jadi aku langsung gercep beli lagi karena aku takut nanti kehabisan. Nah, itu dia final review dari aku tentang produk lip serumnya Beautylab yang worth it banget buat kalian coba. Dan menurutku harga 40.000 itu nggak mahal ya guys, kalau hasilnya itu sebagus ini dan sepermanen ini, sealami ini. Kalian wajib banget sih beli sih, sumpah parah. Kalau nggak beli mah kayak aku udahan dulu dan aku tunggu komen kalian kalau kalian udah coba. Terus buat kalian nih yang belum subscribe channel YouTube aku, ayo segera ditekan tombol subscribe-nya biar aku tuh tambah semangat lagi bikin kontennya ya teman-teman. Karena tanpa dukungan kalian itu channel ini nggak jadi apa-apa ya. Terima kasih loh ya untuk yang udah subscribe. Jangan lupa di like juga dan yang paling penting cobain ini lip serum. Aku tuh tebar racun, pasti bikin nagih.
So, terima kasih udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!